Tingginya animo masyarakat untuk berbuka puasa bersama di posko pemenangan Paslon Pilwako Pontianak nomor urut 1 Hari Adrianto Yandi disambut baik oleh seluruh tim pemenangan baik dari partai koalisi maupun relawan pasangan Hari Yandi. Ratusan masyarakat pun tampak memadati posko pemenangan Hari Yandi di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Masyarakat yang berasal dari 6 kecamatan di seluruh penjuru seantero kota Pontianak ini tampak akrab ketika menyantap makanan berbuka puasa di posko pemenangan Hari Yandi. Semua bahagia, tua dan muda bersuka. Gimana Pak, Kak, informasinya? Dari Pak Heri ya? Dari relawan ya Kak? Iya. Terus setelah berbuka di puasa di sini gimana Pak menurut Kakak suasananya? Suasananya keluargaan. Tadi ramai pengunjung nggak ya? Ramai ya, cukup ramai kayak sangat ramai. Ya puas kak dengan atas apa kesempatannya datang kemari untuk berbuka puasa bersama kak ya. Terus tadi apa harapan kakak sendiri kepada pasangan Hari Yandi seperti apa kak? Harapan saya mereka beliau menang. Masyarakat pun merasa puas karena dapat berbuka puasa bersama Paslon Pilwako Pontianak nomor 1 Hari Yandi. Sedikit nomor 1 Paslon Hari Yandi itu mampu meyakinkan publik, mampu meyakinkan masyarakat Kota Pontianak. Ini tidak diragukan lagi. Dengan begitu banyak orang datang hanya melewati ucapan seluruh penyampaian SMS atau WA buka puasa bersama yang ramai sekali. Artinya apa? Masyarakat sudah sedikit meyakini dan bukan pilihan nomor 1 yang terbaik pilihan Kota Pontianak. Tim pemenangan Paslon Pilwako Hari Yandi pun menilai, walaupun pemberitahuan disebar melalui SMS dan aplikasi WhatsApp, namun niat dan kemauan masyarakat untuk berbuka puasa di posko pemenangan Hari Yandi begitu luar biasanya. Yeah,